Assalamualaikum. Good afternoon, guys. Afternoon. How are you guys? Good, good. Sehat. Alhamdulillah. Minggu tak bersantai. Step, how are you, Step? Nampak cantik hari ni. Makeup on point, ah. Itulah. Makeup on point. Thank you. Baju hitam nampak elegan, lah, Step. Okay. Nampak kurus sikit. You ada keluar macam ke? Dating ke? Pakai macam cantik-cantik macam ni? Dating new orang lah. Seminggu sekali. Rambut pun dah tak terurus dah kat tepi ni apa semua kan. Tu terpaksa pakai topi tu teruk sangat dah, Lip. Tu lah tu. Rambut kau pun aku tengok dah pasang-pasang tebuan lah. Saya rasa kalau... Dia baru bangun. Aku rasa kalau aku keluar rumah ni mesti orang ingat aku pengen blazer. Rambut dia macam ni, kenapa? Silap-silap orang datang derma je. Okay, kita ada dua missing members hari ni, Moon dengan Wani. Wani dia cuti hari ni pasal apa, dia tak sihat. Dia ada demam sikit, sakit perut apa semua. So dia nak pergi check up sekejap lagi. And then Moon dia akan join kita sekejap lagi. Dia tengah dapatkan wifi yang clear sikit. Okay, assalamualaikum, selamat datang to all our viewers. Kita daripada Team B hari ni ke utara lagi di Sembang Santai. So, sebelum tu saya intro diri kita orang dulu, start dengan saya. Saya Zahid Latif, Authorized Sales Advisor di Honda Global Limited Bangi. Contact detail saya dekat bawah ni, ni kat sini, 02-91-5520 tu. Every page saya Honda Zahid PTJ, IG saya Zahid_Latif. So sudi-sudilah lepak dengan kita for this 45 minutes or so. Okay, next, silakan Alif. Okay, saya Alif Rosli, Authorized Sales Advisor dengan bangganya dari Honda Global Limited Bangi. So kalau ada nak servis yang terbaik dengan dalam membeli kereta ke atau apa-apa pasal kereta, bolehlah roger saya. Nombor saya ada dekat bawah ni. Ni warna hijau ni WhatsApp nombor telefon saya, biru ni Facebook saya, kanan ni saya punya Instagram lah. Kalau nak servis terbaik boleh roger. Memang mantap punya. So Steph, banyak dah. Apa cerita Steph? Hello, nama saya Stephanie, sama je. Seminggu sekali kita jumpa lagi. So, nombor telefon saya 012-607-3884. So, kalau nak beli Honda ke, nak tanya detail apa ke, boleh WhatsApp by 24 hour. Call 10 jam saja. Nanti mau tidur. Terima kasih. 24 hour ya. So, kau jangan lupa lah. WhatsApp. Kalau Stephanie WhatsApp 24 jam, tapi kalau call 10 jam je. Masuk kalau telefon tu call time dia 10 jam je lah boleh cakap dengan dia. Masuk 10 jam 1 minit tu dia akan matikan telefon sebab nak tidur katanya. Kacau je. Okay. So hari ni. Hello Fahan. Waalaikumsalam. Hello Fahan, kita punya viewer yang setiap hari ada. Okay, hari ni Sembang Santai, hari ni kita nak bercerita sikit macam-macam topik kita dah cover, dah nama pun Sembang Santai kan. Betul. So hari ni Lip, apa kita punya agenda Lip? Apa kita nak cerita hari ni? Agenda kita hari ni kita nak cerita pasal pengalaman yang best lah dalam hidup kita ni. Pengalaman yang memorable lah. Memories kita lah, the best moment lah kira kan.
Tak kisah related dengan kerja ke, related dengan hobi kita ke, related dengan family kita ke, as long as dia pengalaman lah kan. Betul tak? Okay, before that, minta viewers jangan lupa like and share. Seperti biasa, hashtag saya nak menang. Pak, biasa, macam biasa, team B ni special sikit. Alip, apa yang special? Lip, kita ada apa? Lip? Special kita, kita ada teka-teki. Teka-teki, yes, that's right. And teka-teki dia biasa memang funny lah, biasa kan? Hari ni kita akan bagi 6 teka-teki. Yang bakal kita tahu. So ada 6 hadiah. 6 hadiah yang kita boleh bagi. 6 hadiah, 6 teka-teki, 6 hadiah, Lip, ya? Betul. Mana korang nak cari kita bagi hadiah macam ni, pemurah kan? Betul. Yang penting siapa-siapa nak masuk compete tu, nak jawab tu, jangan lupa like and share hashtag saya nak menang, sebab nanti kalau menang teka-teki tu betul, kalau tak ada like and share nanti dia akan dia akan void the prize. So nak dapat prize tu jangan lupalah like and share banyak. Ya, yeah, betul. Like and share, spread the word. Sebab macam fitnah kita punya live ni. Bagi orang makcik WhatsApp, yeah, masjid semua, share link tu WhatsApp tu semualah bagi orang tengok. That's right. Okay, Lip. Ni sebelum tu ada chance dah pening. Dah masuk sebulan tadi kita dah kat rumah. Lockdown ni macam mana? Mana kat rumah tu? Siapa ni ada timbang berat tak masa awal MCO dengan sampai sekarang ni, hari ni ada beza? Saya tak berani timbang nanti tak boleh terima Memang kemuk punya lah. So Step buat apa kat rumah Step? Dah berapa hari kan masuk sebulan tu ni? Tengok balik dulu pergi pelancong punya gambar sangat sedih, sekarang sudah tak boleh pergi. So ada memory, lagi tengok TV drama, belajar masak kat YouTube. Ni je lah. Yelah, apa lagi? Bukan duduk kat rumah. Kau pula macam ni, Lip? Aku banyak meluangkan masa dengan family. Macam borak-borak apa semua macam tu. Kadang-kadang bosan keluar bawa kereta, tak ada hala tuju lah. Pusing je, asalkan kereta jalan lah. Yelah, daripada kereta tak jalan nanti dia merajuk, mati pula bateri dia kan. Kereta-kereta lama. Pusing-pusing kat taman je lah. Kan, ambil angin sikit, panas enjin kereta, bagi bateri tak kong. Sama lah, aku pun macam tu lah untuk lockdown ni. Cuma apa ni, hopefully everything is okay. Kita tengok case pun kita tak berani nak komen. Tapi boleh kita doa yang terbaik je lah untuk diri kita dan seluruh rakyat Malaysia kan. Supaya sempat yang tutup tu dapat beroperasi balik dan semua yang akan dapat peniaga balik, dapat stabilize balik apa semua kan. Amin, insyaAllah. Kita dah ada satu komen. Komen ni saya punya pemirsa. Alif, ada orang nak tetin dengan you. Yo. Wah, last week sugar daddy. Hari ni banyak orang nak minat you ah. Alip. Sangat famous are you? Alip ni banyak secret admirer ni. Tadi kali dia live ada je orang yang masuk dengan macam-macam komen, Alip. Itu tadi jadi sorkan bila jadi. Hai, malu-malu pula. Okay, so kita nak terus start share kita, nak terus start share story kita ke, Lip? Nak bagi teka-teki satu dulu ke? Bagi teka-teki satu dulu. Kita bagi teka-teki dulu, sabar jap. Sebab ada 6 teka-teki ni, so aku akan share lepas, sebelum dan selepas orang bercerita pasal korang punya experience tu lah. So, okay, kita punya viewer berapa orang ni? Encik Farhan ada lagi tak, Encik? Puan Farhan ni ada lagi tak? Okay. Dengar teka-teki tu. Teka-teki pertama. Pertama, tu dah tulis satu. Dalam banyak-banyak bulan, bulan apa yang paling kurang orang tidur? Tu dia. Ada tulis tu. So kalau nak jawab, komen dalam kat bahagian bawah tu. Apa jawapannya? Dalam banyak-banyak bulan, bulan apa yang paling kurang orang tidur? Yang paling kurang orang tidur ni, eh? Ini kita start dengan teka-teki senang dulu. Okay, tak apa. Okay, tak apalah. Kita bagi viewers masa untuk fikirkan jawapan dia, kan? Kokok ada yang nak fikir sikit ke untuk jawapan dia. Kita bersambung dulu sementara kita nak tunggu jawapan dia. Okay, boleh.
sama cerita. Apa lah, kau cerita dulu. Aku dulu, step dulu lah, step, share dulu step. Ah, step dulu. Share apa? Mengapa nak saya dulu? You share lah step, your experience. You dulu lah, share dulu. Saya punya panjang sikit cerita, nanti teka-teki ni banyak pula jawapan dia. Ah, kita. Oh, nak share. Okay, okay. Nah. Okay, saya dulu. Ah, silakan, silakan step. Nak share tadi itu video kan? Ke apa? Ah, step nak cerita pasal apa ni? Okay, yang ini saya sangat rindu ni tempat. Ni sangat panjang, sangat tinggi punya itu kaca. So, you orang pernah dengar tak Zhang Jia Jie? Tak pernah dengar. So, I datang sini sampai I punya kaki patah. Sebab still jalan saja. Tapi jalan you tengok dia punya view memang cun sangat cantik. Jauh ke jalan step? So, nampak. Gila jauh oh. I mau naik itu gunung sampai atas-atas oh. Sangat sejuk. Tengok, I pakai sangat sejuk. Tengok itu topi ke, sarung tangan ke. Wow. So yang ini. You jalan sampai ujung ke? Tak. Masa itu, I pergi itu masa hujan sikit. So, I ada jatuh tau sebab sangat licin. Oh, dia mesti mau pakai itu kasut kan? Dia tak boleh pakai kasut. Dia mesti mau pakai itu kain. So dia takut nanti calaga dia punya kaca. Oh, I see. So dia bagi dekat sana. Ha? Dia bagi dekat sana ke itu kain untuk you pakai? Yes, you mesti mau pakai. Oh. Mau pakai baru masuk. Bukan tak boleh masuk. So memang banyak orang lah. So I rasa sekarang I muda boleh jalan. I pergi tengok-tengok lah. Nanti suatu lah tak boleh jalan. Yalah, and then jabatan tu kan tinggi. You nak sampai jabatan tu, you kena panjat gunung ke? Ada transport bawa you naik ke macam ni? Ada transport lift. Naik itu lift. Itu lift sangat tinggi punya 100 lebih. Oh, so then you just jalan atas jabatan je lah. Yeah. And then bawa so, kaca memang, memang ada orang sampai tengah tak boleh jalan habis lah. Sebab masa itu air ada hujan sikit. So ada orang sampai separuh kan. Ada orang pun takut nangis juga dia tahu balik. Dia tak berani tengok. Memang sejuk lah. I tak takut tapi masa itu hujan. I suara jatuh lah sebab licin. Sangat licin. So you sangat takut lah. Jangan pergi tepi-tepi lah. Kalau you sudah sampai tepi, you takut tinggi punya orang, you memang tak boleh tahan lah. Ya itu aku gaya tu. Kalau aku tengok bawah memang mau tahan. Jadi loyal. So kalau still sekarang sekarang muda lah, you mau pergi tengok lah. Kalau sudah tua macam mana nak jalan yang sampai kaki batu. Hah? Tahun bila you pergi tu? 2018. Oh, that's 3 years. Aku benda yang buatkan aku takut nak buat benda macam ni, jalan kat jabatan ni. Aku selalu ada rasa macam paranoid lah, selalu overthink. So aku takut, what if kalau aku jalan atas kaca tu, tiba-tiba kaca tu retak. Itu yang buatkan aku takut. You tahu itu avatar. Itu gunung lah. Itu avatar kat sana ambil gambar, ambil view punya. Ya, avatar. Yalah dia boleh ni. Kau ni banyak sangat tengok movie leh. Itu yang kau okey dan macam tu snap lah, cermin tu nak pecah lah. Ngaruh lah. Aku kan generation final destination. Dia orang dah habis buat testing lah tu. Tapi memang sangat sejuk ah. Itu tempat memang sangat sejuk. Ya. Step pergi dengan siapa step? Dengan I punya kawan baik. Oh ya ke? Tak apa lah. At least kawan boleh panaskan you kat sana bila sejuk. Semua perempuan satu geng lah. Okay. Kalau dah jalan jauh kat sana ada toilet ke? What if kalau you tiba-tiba rasa nak terkencing ke? Tak boleh Lip. Ada. Ke tengah tu Lip. Lepas ke bawah. Tapi you mau berkencing, dia sudah cakap kat bawah lift itu you mesti mau pergi kencing dulu. Nanti sudah naik atas, you mau jalan jauh baru boleh pergi toilet. Itu ya. Susah toilet jauh. So you pergi ke sana kan, dia satu tahun kan, dia tiap-tiap hari pun hujan punya. Dia punya hujan ialah sikit atau besar saja. So you pergi sana, you mesti mau beli umbrella. Mesti mau ada umbrella. Tengok semua orang ambil umbrella punya. Yelah sebab hujan kan.
Okay, okay, menarik. So lah. Yang ini I punya hobi lah bagi kita, bagi saya pergi tengok viewer, you pergi luar country, you boleh tengok orang punya Tengok orang. So Ali, next nanti you bawa you punya power pergi. Bawa you punya girlfriend pergi. Nanti sangat romantik. Kalau power memang aku tak boleh kata apa lah Lip. Itu memang jauh sesar lah, aku rasa aku kena buang. Betul. Kau betul start cakap ni. Hei, parah-parah step. So, okay. Nak tanya, viewer kita dah ada jawapan ke untuk jawapan kita? Dalam banyak-banyak bulan, bulan apa yang paling kurang orang tidur? Bulan mengambang, Pak Ngah balik. Itu ini bukan salah. Ali bagi tips sikit. Ini tak faham sangat lah. Okay. Bulan mengambang, Pak Ngah balik dia sound. Okay, saya bagi tips sikit, Okay, satu tahun ada berapa bulan? Sudah tip. Satu tahun ada berapa bulan? Ha? Tak ingat lah, biasa 14. 14 ke 13 tentu. Kan betul lah. Mana satu bulan yang paling sikit? Ada people tengok ke? Ada, lepas sudah bagi ni, tips. Nak bagi tips lagi satu. Dia tak ada kaitan dengan bulan yang perempuan tu Dia tak ada kaitan dengan bulan yang tu. So viewer, kita ada ni tak jawapan? Kalau tak ada, kita move on. Saya bagi jawapan terus. Lagi 10 saat lagi. 9. Okay. Kita tengok. Ini sangat senang saja. Sayanglah tak ada orang jawab. 5. Yang tadi bulan mengembang satu tahun 12 bulan, mana satu bulan yang paling itu jawapan? Ni Karina cepat dia dapat dari mana 15 bulan ni? Saya rasa mungkin dia ada dalam entahlah. Dia sekolah ni bulan 2. Ya betul Karina, jawapan bulan 2. Siapa cakap bulan 2? Ada viewer cakap. Ada, ini Farhad, dia cakap bulan 2, tahniah. Wah, Daniel. So, I mean, click Samsung untuk celebrate ini. Ya, yeah, I sudah bagi jawapan tadi. Bulan puasa tahajud, itu macam mana tu, Fit? Dia kurang orang tidur. Ini, bulan puasa dia banyak buat tahajud, Lip. Sebab tu dia kurang tidur, bukan macam kau. Kau bulan puasa tidur, siang pun tidur, malam pun tidur. Alah, apa dah? Nak buat macam mana, Lip? Aku, spirit animal aku kuala aku tidur. Yelah betul. Kuala memang 23 jam dia tidur. Sejam dia bangun. So, okay. dia dah minta hadiah pula. Boleh. Nak hadiah apa? Lain. Okay. Next, Lip. Korang bagi teka-teki ke? Kita mulakan dengan cerita. Next lah. Teka-teki lah. Sebelum kita start. Hello, Moon. Moon taknya tak sama lah live kita, Moon. Ada yang rindu ke? Nasib baik tak ada orang jawab. Tadi Moon ni kan bulan juga. Alif, alasa you bagi satu teka-teki. Lepas tu Moon cakap dia punya hobi yang tadi itu share tu video. Nanti baru cakap jawapan lah. Okay, boleh. So kita baru cerita pasal experience kita. Baru tadi Stephanie baru settle. Baru je step. So jadi kita akan sambung kejap. Alif nak bagi teka-teki dulu. Alright, silakan. Laluan. Okay. Teka-teki kedua tu dah ada tulis tu. Dalam banyak-banyak air apa yang tak basah? Alif bagi tips sikit dulu. Banyak-banyak air apa yang tak basah? Dalam banyak-banyak tips. Air yang tak basah. Ini memang logik bunyi ah. Ini bukan tak logik bunyi ah. Kalau dah nama air memang basah lah semua air. Takkan tak basah nampak ni air ni. Basah. Air minum. Air conditioner fit air conditioner tetap buat rasa lembab juga basah-basah . Cuba kalau kita sentuh tu rasa moist kan. Kat dia punya aircon tu. Okeylah, kita bagilah masa kat viewers kita untuk cari jawapan Lip. Okay, kita so admin kita maintain teka-teki dekat bawah tu sambil kita punya ni orang cerita-cerita pasal experience diorang. Jangan lupa saya like. Nak menang, like and share.
Oh, ini Kim dia kata Alif nampak sudah tinggi. Ya, yeah, thank you. Nanti nanti mesti terkejut punya bila dah masuk. You tengok I dah jadi lain lah. Ha. Kim, dia dia tinggi pasal rambut dia. Rambut dia tak dipotong sekarang. So rambut dia naik, bukan badan dia naik. That's why you nampak dia tinggi. Ha. Itu pun cakap tinggi. Okay. Ha. Moon, nak cerita tak experience? Itu dia, dia dah masa apa pula tu? Moon pula lah cerita Moon. Moon baru sampai, orang semua Moon sampai je ramai yang masuk. Ha, Moon lah cerita Moon. Nak kena kenalkan diri dulu ke? Boleh lah, kena dulu lah. Ni siapa ni? Tak kenal? Siapa orang baru masuk kenal. Ni? Maaf, telat saya mendapatkan internet yang strong. So, dah jumpa. So, nama saya Munira Diana. Panggil Moon. So boleh follow Moon punya Facebook dan IG. So anything related dengan kereta ke daily life, daily activity pun ada post dekat IG juga. So ada nak tanya apa-apa berkenaan dengan loan, kereta boleh roger Moon. Sekian, terima kasih. So tak, yang tiba-tiba kau sweet sangat ni kenapa? Geram pula aku. Apa dia? Tiba-tiba kau acah-acah sweet ni kenapa? Geram pula aku. Ya ke? Memang memang sweet lah. Kan tak ini tak, like, sebab dah Jumaat kan, nak weekend. Watak lah, sebab hari ni, sekarang ni, everyday is a weekend. Ya, yeah, kan? Berapa lama tak pergi solat Jumaat ni, rasa rindu lah. Kalau, rindu kalau tidak, je. Kalau tidak ni, kalau bukan PKP, Moon tak ada kat sini. Moon nak travel lah. Moon akan cakap, apa ni, Moon akan cakap dengan Bos Nazrul. Encik Nazrul, Moon ambil cuti ya. Ha, macam tu. Azizul bin Harun kata jumpa minggu depan. InsyaAllah. Kita harapkan segala-galanya dia buka, Joy. Kalau tak buka juga, Joy, tak tahulah nak kata. Ya? Kau tunggu-tunggu je lah berita yang tak baik sangat daripada aku. Okay, Moon. Cerita, Moon. Okay. Moon punya life experience yang Moon tak boleh lupa. Apa dia? Experience Moon yang Moon tak boleh lupa, eh. Okay. Waktu tu tahun 2018. Life experience Moon, Moon buat my first solo trip outside of Malaysia dekat Bandar Aceh di Sabang. Sabang, Aceh. Di Indonesia lah. So, kita tengok dulu video. Yang ni Moon ambil ni kat sana? Ni Moon, Moon sorang lah ni. Moon kat sana. Tu video call dengan Mama. Sangat enjoy oh. Oi lah, Mak. Punya enjoy. Moon pergi ni berapa lama ni? Ha? Seminggu. Berapa lama pergi? Oh, mak ai lama ke? Seminggu? Yes. Seorang? Ah, tu siapa tu? Itu boatman. Itu tak boleh cakap. Itu boatman sana lah. Siapa tak nama tak ingat dah. Tapi itu sebelum pergi landak ni, laut. Moon pernah pergi tak seminggu depan ni? Ah, tak pernah, tak pernah. This is my first time. Ah, ini my view depan-depan bilik. Sunlight. Kalau Moon tengah je nak pergi seorang-seorang. Okay, yang perempuan tadi tu Moon jumpa dia dekat sana. Dia pun solo traveler juga. Dia from Jakarta. Yes. So, kita orang solo travel. Yang ni macam family angkat Moon tau. Nanti Moon cerita sekejap lagi. Budak-budak ni. Ni semua locals. They are locals. Dia orang bawa Moon pergi. Itu dia orang nak bawa Moon pergi tempat ni. Ke Gunung Berapi. Yang aktif. Kat tempat tu bukan tourist attraction pun. Nampak tak jalan dia kotor-kotor. Ni budak-budak ni dia pakai seluar jean. Dia pakai seluar jean pergi laut eh. Okay, I will tell you the story later. Oh, ingat kan macam King Afiq pakai suit pergi mandi pantai. Yang ni Gua Sarang kita panggil dia. View dari atas. Nanti tengok eh, Moon duduk dari atas. View dia. Moon hike kan eh? Cantik. Eish, rindu lah pergi pantai. Eish. Gila lagi. Nanti nak release. Yang ni curam gila jalan dia. Mu nak pergi. Rasa nak lagak SOP je. Baik ke pantai ke? You sudah vaksin belum? Dah, I dah vaksin. Tahan pula. Tahan pula. Buayan tu. Aku dah lah. Aku dah fikir 10 kali dah. Patut ke tak aku masuk yang bahagian buayan? Yang ni dia kedai-kedai lokal orang. Bakso Jodoh nama dia. Makanan dia orang. Oh, jumpa Jodoh lah dekat situ pun. Ni dah balik. Ni pun kedai lokal dia. Ada mi campur. Macam sedap je. Mi celup dia tu. Tu ni Moon daripada Sabang nak pergi ke Bandar Aceh. Moon masuk pulau dulu baru Moon pergi. Baru masuk bandar. Sebab Moon nak tengok tempat-tempat yang kena
kena tsunami. So kat sini Moon kena bertutup lah. Respect diorang punya currency. Moon, siapa power you? Motor itu. So yang ni rumah atas kapal tau. Yes, that is the kapal atas rumah, sorry. Yes. Benda tu berlaku sebab tsunami lah. Oh, dia tak turun ke? Lagi. Oh, kat sini tsunami. Ah, sini tempat tsunami dulu tu. Step yang dekat bandar Aceh. Ah, ni dia punya masjid. Oh, masjid Aceh tu. Masjid. Ah, yang ni adalah ruang sumur doa. Dalam bilik ni, semua nama-nama yang ada korban dalam Aceh. Oh, I see. Dalam, yes, waktu masuk kan, naik bulu koma. Atas sekali dia punya kubah. Ini jam yang dengan Al-Quran yang terselamat lah. Ah, ni dia punya illustration betapa tingginya tsunami tu. Okay, dah cerita dah. Habis, cerita dah. Tempat yang the best, kena tsunami apa semua, at least walaupun kita tak dapat, tak kena musibah tu, tapi at least kita dapat merasa apa orang-orang yang terkena tau. Buatkan kita sedar lah, ada muka kibah dia lah orang kata. Waktu tu kan, kita pergi sana, you tak cakap lah. Aku tengok tempat kalau dalam gambar lah, kita tengok dalam TV kan. Tsunami tu pergi jauh tau. Jauh ke dalam lah kira kan. So bila kau kat sana memang betul eh? Memang jauh ke dalam lah. Memang jauh. Itu dah berapa tahun dah baru ni. Kan ada gambar yang masjid tu. Masjid Yelah, masjid tu. Ya. Yeah. Yes, masjid yang aku buat ni, solat-solat masjid tu yang kat situ lah. Masjid tu. Oh, masjid tu lah. Yes, masjid tu. Dekat area, lepas tu dia ada muzium dia. Muzium dia yang masuk bahagian sumur doa tu. Memang dalam tu semua nama-nama orang yang terkorban dekat waktu tsunami. Lepas tu atas sekali kubah dia ada macam lambang nama Allah kan. So waktu masuk je, masuk je bilik tu dia memang bacakan surah-surah lah. So memang masuk je, memang to be honest waktu tu Moon rasa goosebump. Macam naik gila bulu roma. Macam takut oh. Macam ni lah diorang semua terkorban. Berat ada naik lah. Ada naik, ada naik mah. Lepas tu yang rumah tu, yang ada boat atas rumah kan. Boat tu dia daripada JP. Dia dah lebih kurang berapa kilometer tadi dia dibawa arus, dibawa oleh tsunami tu sampai dekat atas rumah orang tu. So tempat tu dah jadi heritage place. Yes. Tempat tu jadi heritage place. And then siapa visit sana dia siap buat untuk ni certificate. Like macam Munirah Diana been here. I ada certificate lah yang pernah. I see. Nak bayar tak kat sana? Nak bayar tak? Bayar sikit lah. You visit tak boleh bayar. Tapi you sedekah, donate. It's up to you. Untuk mangsa-mangsa, mangsa-mangsa semua kan. Yes. Yang family then, sikit tu sebenarnya Moon tak planning pun diorang ada. Sebenarnya Moon sampai, bayangkan dah lah Aceh Moon tak ada internet tau. Tak ada internet. Moon sampai je, Moon cakap je lah, okay Moon nak pergi Sabang Island. So Moon kena pergi ke JT dulu. Lepas tu naik, lepas tu dah sampai dekat pulau tu, Moon nak naik yang tricycle yang ada tiga roda tu je. Moon tak nak naik van apa semua kan. Lepas tu orang kata, oh dia pun memang kerja kat situ. So, okay boleh bawa pergi. Even Moon nak bayar kat dia kata tak bayar-bayar. Sebab Moon yang membuatkan Moon macam kenapa orang tak boleh lupa sebab diorang baik sangat. Faham tak? Ah, so and then dia kata tak apa tak payah bayar. And then bila nak bayar nak tu berapa ringgit? RM5. Jauh kot kau bawa aku. Dengan beg, dengan aku lagi macam ni, dia bawa tiga roda. Lepas tu on the next day dia kata Moon tanya lah, okay Moon nak pergi Gua Sarang, Moon nak pergi ada tip free tak? So nanti Moon bayar lah kan, macam sedekah lah. Moon tak okay, bisa. Lepas tu on the next day pagi Moon pergi kat tempat yang dia nak ambil Moon tu. Moon jalan kaki, lepas tiba Moon tengok dekat dia punya beca tu, beca motosikal dia tu, nak tahu ada siapa, ada bini dia dengan dua orang anak dia. So Moon macam, eh? Diorang dah siap pakai baju jalan tau. Diorang dah siap pakai baju jalan. Lepas tu dia tengah panggil. Yes, dia panggil. Mbak, bisa enggak isteri saya dan anak-anak saya ikut? Dia cakap macam tu. Sebab mereka enggak pernah pergi tempat yang Moon pergi. Diorang tak pernah pergi. Even diorang duduk situ, diorang tak pernah pergi. Diorang terlalu susah. So waktu tu macam,
Oh, okey. Tak apa, boleh-boleh. Macam Moon lagi sukalah sebab Moon pun seorang kan. So, adalah teman. Tu yang diorang bawa pergi tempat-tempat tu. Diorang bawa pergi makan kan. Macam nampaklah susah diorang. Diorang siap tanya kan. Dia tanya anak dia yang sulung tu. Moon ingat dia tanya mak dia. Mak, order banyak-banyak ni siapa mau bayar? Dia kata macam tu. Aduh, lulung betul hati aku time tu. Time tu dah lah baru dia. So, macam. Okey. Tak apa. Ya, ada nangis tak? Sebab lah. I keluar kedai makan air rokok dulu. Mata merah lah kan. Mata merah lah. Betul. Perempuan lah mesti macam ni. So itu yang benda I buat takkan lupa lah. Sebab benda tu it just happen eh. And then I pun dekat tempat-tempat negara orang yang dengan tak ada internet, tak ada ways. Just gerak je. And then tak ada kan jumpa dengan orang baik-baik macam tu. Itulah bagus lah. Good experience lah macam tu. Tapi Moon pergi tu Moon plan lah nak pergi. Plan Moon memang dah tahu dah hotel mana nak duduk semua dah tahu lah. Dah plan lah awal. Dah book lah hotel dekat pulau dengan dekat bandar dah book lah. Kira ni nak gerak tu gerak sendiri je lah. Dah tahu alamat macam tu je lah. Sebab internet diorang tak ada. Moon beli internet. Moon tak sampai dekat JT lagi dah habis internet tu. So tak. Oh iya ke? Tak function. Macam tak tahu lah kena apa kan. So macam tak function. So nak guna internet waktu kat wifi je. Ada yang Moon selfie dengan this another one girl. Dia pun solo traveler juga. Tapi dia from Indonesia. Dia dari Jakarta. Eva nama dia. Sampai sekarang Moon contact dia. Sekarang Eva tu dia dah duduk kat Bali. Bali. Yes. Yeah. So dia anak seorang. Betul. Dia dah anak dah anak seorang dah. Moon bila nak kahwin? Cik. Mungkin ada di Bali. Bali juga. So itulah sedikit banyak experience Moon. Itu memang great perception experience. Yang mengubah lagi perception Moon terhadap people lah. Like macam yeah, everyone have their own struggles kan. It just the matter of how we handle it je. Itu yang orang kata luas berjalan, luas pemandangan kan. Betul lah pepatah tu. Betul. Jauh berjalan Lip. Jauh berjalan luas ke benda. Kau tak main lagi kau bagi. Alamak. Ali belum cari satu orang. You jump, I jump. Macam Titanic. Nanti dia mesti pergi punya. Kalau suatu tempat cari. Ali boleh cari. Orang tu jump, dia tak jump. Eh apa pula. Mesti jump punya. You right, I right. We die together. We ride together, die together. Itu motto hidup. Hai, macam tu pula. So, kalau cek bahasa Melayu tengok aku punya pepatah kan, memang dia geleng kepala. Silahkanlah aku kena stroke. Aku fikir apa anak murid aku ni, tail BM ni. Alif, ada orang jawab tak tadi tu? Itu. Air apa yang tak pasak? Air apa yang tak pasak? Ni ada human being, dia cakap tisu. Apa benda ni, tisu kat kenapa nak tahu pasal cerita? Bila lelaki memang kena ada tisu. Lelaki banyak tengok cerita Korean drama, cerita sedih-sedih kan. So, itu kau seorang je Lip. Kau seorang je menanya Korea. Aku tak. Okey lah. Ni aku bagi jawapan untuk teka-teki kedua ni. Dalam banyak-banyak air apa yang basah. So, jawapan dia. Bil air. Encik Miftah Udin, dia baru minta aku. Aduh. Apa ni? Kita tunggu sekarang. Okey, sebelum aku cerita, aku punya part pula. Ni aku bagi teka-teki yang ketiga pula. Ni special untuk dua yang baru masuk ni. Dengar ya, okay. Teka-teki ketiga. Admin, tunjuk. Kenapa tak ada semut dalam internet? Dalam internet. Tak ada bagi semut. Bagi tip sikit dulu. Diorang sebab dia macam semut dengan lalat ni, diorang semua ada musuh dalam internet. So sebab apa? Kenapa? Itu sebab diorang. Kenapa diorang tak ada tahu semut dalam internet? Kau teka-teki semua pelik-pelik lah Alif. Dia bagi biasa-biasa senang sangat, orang boleh Google. Oh yang ni kenapa? Google pun tak terlupa lah. Ni Google pun tak ada ni. Kenapa tak ada semut dalam internet? Aduh. Okay. Sementara orang duk
perah otak orang pasal nak fikir cari jawapan untuk teki-teki ni. Aku cerita aku punya part lah. Mun pun tengah perah otak. Sila. Okay. Kau punya topik ni apa ni? Topik aku ni, aku punya best memory pengalaman yang syok ni, dia kan biasa orang kata memory paling indah orang biasa macam sekejap kan. Tapi aku punya ni lama. Lama dia lebih 9 tahun. Dia special sikit. Aku dalam memory aku dapat anak kucing lah. Ni benda ni very unexpected. Masa tu dah lah aku tengah ambil trial SPM tau, tahun 2011. Tengah trial SPM, orang semua tengah sibuk study apa semua ni. Sekali tiba-tiba ada kucing mak dia beranak kat rumah aku. So mak dia lari tinggalkan anak-anak dia 4 ekor. Dari 4 ekor tu 3 ekor je yang 3 ekor hilang. Tak tahulah kena bawa lari dari kucing lain ke atau ada orang ambil ke dekat rumah tu. So tinggal lah seekor ni. Seekor ni aku pula dah lah baby baru berapa minggu lahir, aku kena jaga dah lah. Aku ada kena study untuk trial SPM pula benda semua. Lepas tu so jadi susah tau. Dah lah lepas tu sambil tengah trial SPM tu boleh pula family kita orang cakap, eh ada konsert Alicat. Siapa yang minat Alicat dulu mesti diorang ingat tahun 2011 Alicat ada buat comeback tau, buat konsert dekat Istana Budaya. So aku pun pergi lah apa semua, dah tengah dengar jaga kucing, study tapi sempat lagi shock. So kita orang tak tahu nak bagi nama, bagilah nama dia Ellie daripada Alicat tu kan. So kita orang dia memang bagi banyak experience yang best lah ni. Tu gambar dia masa dia baru, yang gambar first tadi tu masa dia seminggu. Ni bila dah 3 bulan macam tu, ni bila dia perempuan. Dia cepat membesar tau. Sebab aku yang bagi dia susu, dia memang dari botol susu tu memang aku tidur atas katil tu ni. Memang dia ada bilik dia sendiri. dia yang buat bilik dia yang chop. Patutnya tu bilik untuk apa, guest room, tapi dia jadi dah jadi bilik dia dah. Jadi bilik dia. Main kau ya kucing. Memang kucing ni memang dia suka buat harta dia, reclaim harta sendiri dia. Shock bila dia ni sebab dia ni jahat tau. Tapi dalam jahat tu bagi good experience juga lah. Dah lah dia kencing dekat macam pinggan ke apa kan. Kalau kita buat dia marah ke apa, macam kita tak bersihkan dia punya litter box tu, nanti dia mula macam basah, dia cakap-cakap kita orang, lepas tu dia kencing kat pinggan lah, cawan lah, sampai kita orang kena beli yang apa yang bekas untuk tutup pinggan dengan cawan tu yang lepas basuh tu. Dish tray. Lepas tu dia ni gemuk tau, berat dia, kalau korang nak tahu berat dia paling berat lah. Sebab dia ni kucing biasa je, dia bukan bakal Maine Coon memang berat. Tapi ni kucing biasa berat dia paling tinggi sampai 7 kg. Macam kita orang You sama dengan dia tidur lah? Ha? Dia ada sama dengan dia tidur. Oh tak, dia ni sombong, dia ni tak suka tidur dengan orang. Dia suka tidur. Kalau kita join tidur sebelah dia, nanti dia maybe sebab badan kita panas ke apa, dia pun lari. Dia suka duduk bawah aircon tau. Dia ni memang kucing kayangan lah, orang kaya. Banyak berhabis duit dia ni. Dia umur dah berapa sekarang, Dip? Umur dia dah 9 tahun. Oh, so, sekarang dah 9 tahun lah dengan kau. Kalau dia kucing ni anak merdeka lah orang kata. Kalau cukup 31 hari bulan 8 ni memang dah 10 tahun dah. Okay. So syok lah bela kucing ni sebab yelah dia dengan perangai dia, yelah benda ni kita boleh read dengan semua orang lah. Orang kan suka kucing kan, kucing comel lah pun semua, diorang pemanja. Walaupun diorang jahat-jahat pun kita tetap sayang lah. Betul. Dia sampaikan kucing Ellie ni dia macam family. Sampai sebelum Ellie ada, mak aku panggil aku adik tau. Sebab aku dua beradik, aku dengan abang aku. So akulah adik kan. Tapi bila ada Ellie tu, mak aku panggil dia pula adik. Mak aku panggil aku baik pula. Panggil aku baik nama pula. Memang aku dah jadi orang adik kan. So kat situ kau dah boleh tahu lah status kau kat mana. aku dah tahu ada pak aku lah. Aku rasa satu pun nanti Ellie yang dapat banyak lah kot kan. Ya yeah, betul Lip. Sikit lagi kursi yang kau duduk buat live dia pun dah tak ada dah Lip. Dia yang duduk kat situ. Nanti aku akan dah tinggal lah. Betapa mudah. Memang syok lah bela kucing sebab dia jadi kawan baik tau dalam rumah tu. Lagi-lagi kalau macam family kecil apa semua kan.
dia dah lah macam tengah malam dia suka bising macam orang semua dah tidur pukul 3 pagi nanti dia buat bunyi mengawan pula, tak tahu apa benda tu. So itulah good memory. Cuma yang sayangnya dia bulan lepas lah dia dah tak ada dah. Ha, dia ada komplikasi. Oh, ingatkan dia hidup lagi tu, tanya kau tadi. Mengapa? Lip, mengapa dia suara tak ada? Oh, dia sakit buah pinggang lah. Buah pinggang dia fail. So, dia punya macam uric acid dia, pemuda semua, badan dia dah penuh toksik lah sebab buah pinggang dia dah fail kan. So, itulah. Genap sebulan ni sebab 25 hari, bulan 5 hari tu dia dah tak ada. Tahun ni? Tahun ni, bulan lepas. So dia meninggal kat mana, Lip? Kat hospital. Kita orang tak sempat nak ambil dia masa tu. Tiba-tiba dapat tu, dia dah tak ada apa semua. Oh shit, macam tu lah. So tanam kat mana, Lip? Tanam depan rumah. Depan rumah kita orang macam ada laman sikit lah. So korek lah kat situ. Tanam lah, buat kubur dia kat situ lah. Senang nak visit depan rumah. Lip, belakang ada tisu. Ada tisu, jangan sedih. Tadi Yumping cakap itu tisu je lah, you must stand by punya kan. Betul-betul, cerita Korea. Lip, kena cari pengganti ya Lip. Tapi pengganti daripada kucing, baik cari pengganti isteri lah. Betul-betul, akan move on lah itu. dengan isteri ni kita kena prepare banyak lagi sikit lah. Bukan tak senang kan? Macam bela kucing kan. So, okay. Untuk orang yang teki-teki ni. Kita check jap. Ada jawapan tak? Teki-teki. So Encik Minta Udin dia tak jawab lagi ya. Dia mungkin dia terlepas. Kenapa tak ada semut atau lalat dalam internet? So, okay. Tak apa. Kena bagi jawapan sekarang. Dia teki-teki ni. Countdown 10 saat. Okay. Teki-teki ni dia kena perautak sikit sebab dia something. Kalau orang tu tak familiar dengan benda tu, memang dia tak akan tahu lah. Kalau dah biasa guna komputer apa semua, mungkin dia boleh relate sikit ke. So dah lebih 10 saat, aku bagi jawapan teki-teki ni. Kenapa tak ada semut atau lalat dalam internet? Sebab dalam internet ada laman sesawang. Laman sesawang, faham tak? Get it? Laman sesawang, spider web. So diorang takut dengan spider. Aduh, macam-macam lah kau Lip. Mana lah kau nak pakai teki sini? Nanti kita punya viewer pun sudah fikir sampai itu lampu uban. Tak apa, biar sampai botak. Biar botak asalkan pandai. Kita tengok kenapa profesor-profesor dekat universiti semua tak ada rambut. Kenapa ahli politik kita ada rambut? Tengok kita macam dari situ. Macam pernah teringat seseorang dengan keadaan rambut tu. Tak, Alip, yang I tengah punya ialah botak punya orang kan sangat kaya punya. Semua tak ada rambut. Betul? Ya ke? kita punya GA ada orang botak mah. Ada. Dulu tapi dah berhenti dah. Tapi botak tu bukan kaya. Botak tu lagi menyusah kawan. Sugar Daddy ramai botak, iya ke? Oh, ni macam pernah subscribe. Sugar Daddy ramai botak. Menurut kecerahan ni aku rasa Sugar Daddy dengan Sugar Daddy. Sebab dia tak tahu dia tunggu botak. Banyak pakai dating site ni. Kan? Okay, kita bagi teka-teki ke empat pula. Teka-teki ke empat. Sofan ke empat lah, tak boleh nak jawab. Okay. Teki-teki keempat ni tak ada kaitan antara orang yang hidup atau orang yang mati . Ni hanya nama karakter fiksyen saja, nama rekaan saja. Rajaman selalu potong rambut. Tapi rambut dia tetap ada. Siapa Rajaman ni? Bunyi macam raja je. Tapi rambut itu aku cakap tak ada kaitan. Kali ni saya sudah tahu jawapan. Saya tak pernah ni jawab. Tak masalah kau pakai nama Rajaman. Usip lah bak rambut. Memang kena lah. Aduh, Abang Raja tengok tak ada kaitan lah. Jangan terasa. Aduh.
Sebab Abang Raja masih ada rambut lagi, Alhamdulillah. Yelah, jawapan aku lah, TL Group E. Rambut dia tetap ada. So, siapa? Apa Rajaman ni? Siapa dia ni? Dia dah potong rambut, dia potong rambut tapi dia tetap ada rambut. Macam mana tu? Logik tak logik? Rajaman ni owner ni lah, barber lah. Dia ni barber. Dia potong rambut orang tapi bukan potong rambut dia. Lip. Logik lip. Betul, logik betul. Gunting rambut. Gunting rambut hebatlah bodoh. Rasmi bukan bukan sales advisor Honda sales advisor. Abang Raja kata. Hey, Lip, you lupa dulu saya ialah hairdresser ah. I ingat mesti I ingat mah. Sampai sekarang tu dah pakai rambut lagi. Bila bila you nak rambut ha? Sekarang PKP mana boleh? Sebab Lip, kau pakai nama Rajaman je. Kalau kau pakai nama Step tadi aku dah tahu dah jawapan dia. Mesti hairdresser. Okay. So, okay. Kali ni korang jangan jawab eh. Ni teka-teki ni kita bagi chance dekat. Tolong settlekan rambut Alif. Alif dah handsome sekarang. Ya tu admin suruh you settle. Teka-teki ni tak jawab. Okay, teka-teki. Geram, sebab otak tengah berjalan. So macam pop. Dia macam tu. Silakan. Okay. Teka-teki kelima admin tadi. Saya suka inject orang walaupun orang tak minta. Siapa saya? Saya suka inject orang walaupun orang tak nak pun. Dia bukan frontliner eh? Bukan doktor lah, bukan frontliner lah. So kita bagi chance dekat dia. Okay. Kita bagi chance lah dekat viewer kita untuk jawab. Satu so sekarang hadiah terbanyak. Kiau cakap you punya video. Experience. Okay. Experience aku macam biasalah, aku tak ada nak cerita apa sangat. Experience aku memang kalau you pun dia akan melibatkan dengan hobi aku lah. So seperti mana yang ramai tahu, hobi aku berlumba. Di waktu tak menjual kereta tu aku berlumba kereta dan motosikal berkuasa tinggi. Dua-dua aku buat. Sebab tu nama panjang dia joki. So hai Safwan. Hai. Thank you Wan join kita punya live. Hai Safwan. So berbalik pada cerita aku tadi tu, aku yang paling indah sekali, dia susah sikit nak ingat pasal ada banyak kan. Tapi kalau kita nak ingat yang paling indah ni, ada satu masa tahun 2018 ni aku melumba motor dan kereta pada hari yang sama. Hari yang sama. Tu ada artikel dia yang diorang tengah play VT. So aku buat dua perlumbaan tu dalam hari yang sama. Sebab race kat Sepang tu dia berjalan dua-dua race tu hari yang sama. So aku terpaksa bertukar antara berlumba motor dan berlumba kereta. So macam praktis motor pagi, lepas tu pergi praktis kereta, lepas tu pergi balik praktis motor. So the kalau korang tak tahu, part yang paling difficult untuk buat benda tu is kita punya stamina lah, kita punya stamina. Sebab macam kita tengok kat gambar tu pun kita, yang tu aku nak share dengan korang ni. Hari yang aku buat benda tu, ada reporter datang jumpa aku. Dia masukkan aku dalam paper. Wow, bestnya. Ini betul-betul tak akan dilupakan. So masuk dalam paper sebab dia kata dia tak nak jumpa lagi manusia yang berlumba kereta dan motor pada hari yang sama. So bila buka paper macam ni lah dia viewkan aku. Kau nampak kan? Macam best lah video kau tadi tu, macam sedap je mata aku mencuci mata. Macam best je. Macam boleh adjust lah, boleh PM tepi kan, mana-mana yang ni boleh adjust sikit. Moon, tell you sudah tak available lagi lah. Sebab Charlie panggil tak boleh. Sebab tak isu dia, dia jalan dengan kawan-kawan dia. Wow, sangat handsome tau. Aduh. Okay, so itu pengalaman best lah. Ini kereta kuning je lah, kereta apa? Sangat cute lah. Yang tu Daihatsu Mira.
Dia kancil lah actually. Itu yang kat kiri. Oh, kanan tu ke? Boleh lah. Boleh lah, nanti lumba pun datang lah. Paling handsome ni tau. Paling handsome ni. Tepi. Depan ni. Yang itu semua tahu. Tak nak ni next. Ni dah boring ni hari-hari tengok. Tak habis muka dia. Ya, itu sudah boring lah. Handsome pun sudah boring. Aduh. So itulah experience paling paling memorable untuk aku lah, because kebetulan pun hari itu aku menang dua-dua. Motor pun menang, kereta pun menang. Naik tapo dia. So yang tu paling sweet sekali. Adalah penat kan, penat gila. Sampai kat Sepang Circuit tu pukul 7 pagi, balik pukul 8:30 malam. Dia tak letih meh? Mana? Letih lah. Memang letih step. Tapi I tak boleh buat apa kan. Itu kerja I. So I buat je lah. Sebab I suka kan. So lumba motor dan tukar baju. Lumba kereta dan tukar baju balik, lumba motor. Cerita macam model lah. Macam Victoria's Secret punya model lah. Yek nak tukar baju cepat-cepat. Tapi dia tukar punya baju bukan itu model punya. Dia ini ialah motor punya, kereta punya. Itu ceket sangat panas. Dia panas dan dia berat. Lepas tu bila kita dah perlu kan, kita nak pakai. Tahun berapa tu Yek? Tahun bila tu Yek? 2 tahun lepas, 2019. Tapi Zahid, saya nak tanya, itu jaket dalam kan? Ada airbag punya kan? Saya punya tak ada airbag. Dia ada yang sebab ada airbag. Sebab ada airbag sangat mahal kan? Yang airbag tu mahal lah. Yang tu RM11,000. So. Tapi itu airbag keluar nanti dia jadi bulat. Tak, dia tak jadi bulat. You tak boleh nampak pun itu airbag keluar. Itu airbag keluar dekat dalam. Kalau driver tu jatuh. Driver tu jatuh, airbag tu keluar kat dalam badan dia. So you tak boleh nampak, faham tak? Airbag tu untuk protect dia main body. Macam tu. Mana Alip? Alip, ambil makanan jap. Food Panda datang katanya. So tadi itu ada jawapan ke? Berbalik tadi pada tu ke, teki-teki Alip tu ke? Kita kena tunggu Alip datang. Apa kau geram juga nak tahu jawapan dia tu? Oh, ingat jadi pula macam maskot Michelin. Michelin tak ada lah. Airbag tak butuh. Airbag suit motor ni, dia kat dalam je. I rasa kan mesti. Dia baju sajalah. Baju saja. Kaki tak ada. Itu airbag. Belah atas je. Steph, belah atas saja. Belah atas dengan arms. Ada. Ada insurans punya? Itu airbag? Tak ada. Mana ada insurans? Kita lumba punya insurans lah, Step. Bukan claim punya insurans. Lumba punya insurans untuk diri kita je kalau apa-apa jadi. Bukan untuk claim kita punya mesin. Kita punya mesin tak ada insurannya. Itu sendiri tanggung lah. Kalau itu motor jatuh ke, itu kereta langgar, sendiri tanggungnya. Step, mesti you ingatkan baju dia tu macam ni kan? Macam kartun ni kan, kalau ada airbag. Kau ingat aku tak tahu? Aku tahu tentang kau. Jadi aku gigi jari ni. Jadi pulak macam tu kan? Mesti kau ingat. Macam itu kan? Betul tak? Kau ingat selangkanya boom. Dia ingat jadi macam tu. Selamat lah kat dalam tu kan? Lepas tu orang nak kena datang, cocok pisau. Kan? Betul kan? Jadi tu kan sudah tak ada. Airbag eh? Airbag untuk suit kau. Betul lah. Betul-betul. I nak tanya, mengapa itu orang mau pakai airbag? Macam takut lah, mau protect dia punya badan, takut nanti jatuh ke apa ke. Yelah, nak protect badan lah. Because motor ni, Steph, kita punya suit ni kan, bila kita jatuh dekat track, kalau tak ada motor langgar ke, tak kena apa-apa, memang safe lah. Ada orang tanya, itu airbag boleh masuk package loan sekali tak? Yeah, Patrick tanya. Tapi unfortunately Patrick, ini barang racing Mia tak ada loan bro. Semua cash. Kalau ada loan, sudah lama I bankrupt. Semua yang ambil loan tak boleh bayar. Nasib baik semua cash. So dia, kalau airbag dia lagi protective lah. That's why you tengok macam MotoGP lah. Setiap kalau you tengok MotoGP dekat TV, diorang jatuh high speed pun diorang guling-guling pun dia orang terus bangun. Dia tak ada apa because dia orang punya suit semua ada airbag. So dia orang tak main, kurangkan risiko untuk injuries lah. Bukan tak boleh injured, boleh tapi kurangkan risiko. Tapi macam I lagi high risk lah sebab I punya tak ada airbag. Tapi of course speed tak sama lah. Itu MotoGP punya bawa lagi laju kan. Kita orang punya speed is lesser speed. So kat sana pun ada dia punya difference lah.
Ah, Safwan tanya, tak jawab lagi kalau race motor dengan kereta back to back, break toilet macam mana? Break toilet nak bagi tahu dia. Yang ni banyak orang tanya aku juga, aku nak bagi tahu. Toilet break ni kena cari je masa yang sesuai. Sebab banyak kali, aku tuan-tuan cakap, banyak kali aku nak berlumba, aku tahan kencing. Terpaksa. Sebab bila dah tukar, dia ada timing. Perlumbaan ni dia ada timing. Kalau dia bagi kita certain time kan, katakan dia kata race start at 10 o'clock and kita kena keluar pit pukul 8.50. Dia akan bagi masa untuk keluar pit tu 3 minit je. Atau 5 minit. Atau 10 minutes. Depends on the race organizer and depends on the race. So kalau dalam masa tu kita tak keluar daripada pit, kita tak boleh berlumba. So kita tak boleh lah cakap dengan organizer, eh kita dah siap tapi nak kencing jap. So tak boleh, dia penalti. Kalau kita keluar lambat, dia start daripada belakang. Dia kat tepi tak ada toilet punya meh? Ada tapi kena jalan. Kena jalan, tak boleh. Lepas tu kita dah pakai suit tu, bukan kita senang je nak kencing kan? Nak pergi toilet. So kita kena suit down semua, so susah. So aku biasa cari masa yang sesuai lah. Tapi kadang-kadang adalah masa macam tu. Memang kena tahan lah. Kena potol lah dia cakap. Ini Ahmad Hassan. Nak cerita sikit, botol pun tak boleh muat dalam suit tu. Nak pakai botol macam mana? I'm scared now. I'm scared. Takutnya. So biasa macam tu lah. So banyak kali juga tahan lah. Tapi Alhamdulillah tak terlepas lagi lah atas motor atau kereta. Asyik baik. Buat hal tu. Aku rasa kalau pernah jadi, kiranya mungkin cerita kau untuk hari ni, pengalaman yang kau takkan lupakan adalah yang tu lah. Betul lah. Tapi benda tu pernah jadi. Benda tu pernah jadi pun pada banyak pelumba satu dunia ni. Pernah jadi benda tu. Terlepas dalam sud motor, terlepas dalam sud kereta, pernah jadi. Because kadang-kadang terpaksa tahan nak buat macam mana. Especially bila main endurance race kan. Kadang main endurance race 12 jam, 20 jam kan. Bawa kereta pun 4 jam tak berhenti. So kalau dalam 4 jam tu kita nak kencing macam mana? Tak ada choice lah. Lumba kan. Kita berhenti toilet, kalah. Baik kereta bau dia kalah. Faham. Itu jawapan tadi itu, saya suka injek orang. Itu teka-teki ada orang jawab tak? Bagi sikit tips lah TL. Admin kata lagi tahan, lagi tinggi adrenalin nak menang. Betul lah, bila itu satu lah, bila kita berlumba ni adrenalin kita tinggi, fokus kita lain, fokus kita ingat perlumbaan. So kadang kita terasa nak pergi toilet apa semua, perasaan tu akan hilang lah dalam perlumbaan tu. Kadang-kadang macam tu, dia akan datang balik lepas dah habis kan. Modified suit buat lubang tempat yang sesuai. Tak boleh. Tak boleh human being. Suit tak boleh modified because suit semua FIA approved. Dia ada spek-spek dia. Kita tak boleh usik. Okay. Kalau kita balik kencing memang tak tahan. Memang kena kencing dulu. Jangan minum air. Memang tak boleh jadi racer lah. Ya tak. Sebab tu tapi banyak orang pun. Banyak orang macam tu. Dia orang tak minum air. Banyak orang yang jenis tak boleh tahan tu. Dia orang memang kurang sangat minum air. Memang suffer sikit lah tapi terpaksa sikit sebab sikit lah. Nak buat macam mana? Okay, Alip is back. Yeah, Alip. Tadi kau ada Alip. Apa tu? So apa benda? Tak ada jawapan. Nak tahu Alip, tak? Alip ada. Encik Miftahuddin tadi dia ada jawab nyamuk ke? Ya, betul. Wow. Pantai. Dia adalah yang jawab. Dengan betul. Tahniah, nanti kita akan PM bagi hadiah sekali. Bagus Encik ni, dia setiap hari masuk kita punya live, dia jawab benda semua, bagus. Kalau boleh saya nak jumpa dia, mana tahu tiga dia nak pergi Honda ke apa kan. Tak, sebab tu cakap Lip, habis dia live ni besok, bila kita dah start showroom balik 30 hari ni, 30 dah Honda punya merchandise kat rumah dia. Sebab dia tak sapu bersih Lip. Dia ala-ala nanti saya nak minta dia gambar selfie lah dengan hadiah-hadiah yang dia dapat ruang dia. Kan. So okay, ni last teka-teki yang terakhir. Saya kata ada 6 teka-teki yang tadi. Okay, ni yang ke-6 ni, last. Saya tak hidup tapi masih dengan semua orang dan dihargai. Yang paling dia ramai peminat lah, senang cerita. Semua orang sayang dia, semua orang suka dia, lagi-lagi lagi-lagi perempuan cik tak adalah. Perempuan? So, siapa saya ni? Saya apa? Cuma orang suka dia. Ya, yeah, betul. Laki ke, perempuan ke, budak ke, orang tua ke, semua suka. Semua suka dia. Tak ada dia tak boleh hidup. Ya, yeah, susah hidup ni.
Apa tadi, Ed? Kau nak cakap apa? Aku rasa teka-teki kau ni kena stop lah, Lip. Pasang kau punya teka-teki semua. Pelik-pelik. Aku cari jawapan. Michael Google Jackson no. Humping cakap, bukan? Bukan lagi Michael Jackson. Lagi sikit, Humping. Lagi sikit. Michael Jackson. You sangat suka punya Humping. Bantal peluk. Oi, tak. Bukan. Humping lagi sikit. Saya dah tak hidup. Tapi masih dengan semua orang dan dihargai. Apa ni? Teka. Dia dah tak ada dah. Tapi dia, itu dia, Hyun Bing, betul. Tanya. Nanti ambil hadiah dengan Ali. Tapi jawapan spesifik dia, itu dia, gambar agung. Wah, itu jawapan dia lah. Datuk tinggi tu. Lagi awak yang purple tu. Yelah, siapa tak suka duit kan? Boleh shopping. Orang kata money cannot buy happiness. Maknanya dia tak cukup shopping lah tu. Dia tak cukup berbelanja. Betul. Money cannot buy happiness. Alright. So macam tu lah. Dah habis teka-teki. Kalau korang nak teka-teki lagi, minggu depan aku akan bagi teka-teki yang lagi padu punya. Yang lagi korang pecah pala lagi nak fikir. Sebab ada yang... Okay. Mun tengah buat apa, Mun? Mun tengah masak ke apa? Betul, Mun tengah nak cek makanan sekarang ni. Mun lapar. Oh, ingatkan Mun tak masak. Okeylah. Oh, yang masak hari ni, sebab live. Masak hari lain, next week lah. Dah sejam lah. Hari ni cuti. Dapur gantung kuali. Okey, ni ada video Mun masak ni. Ni Mun, video kau masak ni. Salmon fish. Cerita sikit pun bila kau masak ni. Tak cerita pun pandai masak salmon. Alah, senang yo. Masak Tengok dia nak sayang itu ikan dengan itu kentang punya dia punya tangan. Baru sedap. Betul ah? Ini rasa dia ni. Kau grill ke tu? Mun, kau grill ke dia tak? Dia mau sayang dulu. Grill. Aku grill. Oh, ya. Yeah. Api besar ke? Tak, yang macam sebab aku guna air fryer je, macam kau grill kalau guna oven pun boleh juga. Oh, ya ke? Lepas tu berapa lama kau grill sebab ikan dia sebab masak kan? Yes, betul. So kalau kau nak juicy janganlah lama sangat. Kalau memang suka kering-kering lamalah sikit. Tu lebih kurang 20 minit tu, 20-30 minit. Sos tu letak lemon, lepas tu tepi sos tu garlic sos. Sedap ke? Sedap. Memang sedap lah tengok dia punya gambar. Garlic sos tu sebab waktu ada sekali tu pun pergi travel pergi Sarawak pun jumpa dengan orang Netherlands. Ada satu menu ni nama dia aioli. Aioli ni french fries memang dicicah dengan garlic sauce. Ini memang diorang punya dishes dekat sana. So they call it as aioli. So dekat bar tu diorang dah kita orang duduk and then they order. On the next day pun mu nak lagi tau aioli tu. So basically kalau garlic sauce dengan fries memang nama dia biasanya aioli lah, tapi kita bukan guna fries bodoh cak ayam tu tau. Kita guna fries tu yang besar macam tu. Yang besar. Lepas tu garlic sauce kita buat dia. Garlic sauce tu boleh buat ataupun sama ni aku dah repair. Yang garlic sauce aku dah repair, aku tambah garlic sendiri dengan aku ada beli garlic sauce yang Heinz punya juga, nama lain. Oh, lepas tu kau modified lah. Modified sendiri lah. Senang je tu. Garlic sauce tu garlic dengan ni je mayonis. Itulah nampak menarik. Sedap. Salmon fish and chip. Selamat, Lip. Ada orang lain bagi kita teka-teki lah. Yun Bing kata apa beza aiskrim dengan Stephanie. Apa beza aiskrim dengan Stephanie? Aku rasa Stephanie suka aiskrim. Satu beza. Hidup, satu tak hidup. Boleh ke? Boleh ke jawapan ni? Satu senang cair, satu lagi susah cair. Kan? Betul ke Yun Bing? Dia suka kurau je lah ni Yun Bing. Tak lah. Step pun senang cair juga. Sama macam ice cream. Apa tu? Okay, so kau ada jawapan tak? Untuk teka-teki yang diberikan pada kita tu. Apa beza ice cream dengan siapa ni? Aku pun tak ada jawapan dia. Tengah fikir juga. Sambil tengok muka Stephanie ni aku tengah fikir.
Aduh. Bagi jawapan Humbing. I pun tak tahu. Okeylah, kita tunggu jawapan daripada Humbing. Tolong bagi jawapan sebelum kita endkan live kita ni. Betul, kita dekat sedang. Haa, mak aku rasa geram pula kalau aku tak tahu jawapan dia. Apa? Ya, okey, kita tak tahu jawapan dia. Tolong bagi jawapan dia. Aiskrim sejuk. Stephanie panas, hot. Boleh? Manis? Aiskrim manis, Ma. Namun. Tapi Stephanie pun manis, Ma. Tak tahulah Yimbing apa beza aiskrim dengan Stephanie ni. Dia, kalau kita orang jawab betul dapat hadiah apa ni? Ada jawapan? Fikir. Okay guys, tak ada jawapan. Tak apalah. Maybe yang Ben ni akan masuk next live kita dan bagi jawapan dia. So, thank you everyone for joining our program today. We had fun. Kita sembang santai pasal kita main live experience. Okay. Tu ada jawapan dia. Kalau nampak aiskrim yang cair, yang cecair kalai. Nampak siap ni? Kalau nampak siap ni. Saya yang cair. Ini Humbing, Dia nak try. Bagi Chan. Okay, bagi Chan. Kejap lagi bila Humbing, bila Step buat demi ending speech dia, I think kita endkan dengan Step dulu lah sebab nanti keluar nombor senang nak PM. Silakan Step buat end speech you. PM tepi. Hello, I'm Stephanie. So, nama saya dengan I punya contact number semua ada kat sini, 012-607-3884. So, kalau nak tanya apa-apa, boleh WhatsApp I 24 hour. So, sampai malam kalau I tak nampak, nanti esok pagi I bangun akan jawab. So, I punya Facebook Yong Stephanie dengan I punya IG Stephanie Yong Honda. So, nak apa detail, boleh bagi tau je. Thank you. PM tepi ya, Humbing. Tak. I'm scared. Okay, Moon, sila Moon. Moon. Sekejap. Moon punya pun sama juga. Tapi yang ni Stephanie. Moon punya kat bawah. So yang ni Moon punya nak contact, nak tengok daily activity ke, apa-apa menu ke, masak ke, boleh PM Moon lah. Tapi kena dengan kereta, kalau WhatsApp, kalau mu reply lambat, just direct call mu. Will angkat immediate. 24 hours. So, tak adalah 24 hours. Bagilah I masih WhatsApp, sihat. WhatsApp, mess. WhatsApp, bila I akan baca hari-hari. Hari-hari I akan buka phone. Cumanya kalau yang nak, yang apa ni, kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh tanya direct lah kat WhatsApp. Lagi senang, lagi cepat. Yes. Okay. Okay, so yang nak PM tepi, boleh PM tepi, Humbing, yang Humbing. Yang tadi tu Humbing. Yang tadi tu yang anak-anak yang buah tu boleh PM tepi, masih. Tepi hulur lah sikit. Betul lah. Okay, Lip, sila Lip. Okay, thank you for watching guys. Don't forget to like and share and subscribe kita punya YouTube. Kita orang pun ada YouTube kita orang selalu upload content kat situ. Kalau nak boleh nak beli Honda atau kereta renew insurance ke, nak minta set appointment service, boleh roger saya pembelisma. InsyaAllah saya akan reply secepat mungkin. Kalau saya tak reply tu maknanya saya dekat toilet lah tu. Jarang lah orang bawa. Ataupun dia tengah ambil makanan Food Panda. Tengah tengok drama movie. Nak ambil tisu tengok drama movie. Saya sanggup stop tengok cerita drama tu untuk reply message customer tu. Jarang nak jumpa peminat drama macam ni. So apa-apa boleh contact saya. Ini saya punya nombor. Lepas tu saya punya Facebook and also Instagram. Okay guys, thank you. Bye. Yang last TL. Okay guys, saya Zahid Latif. Nombor ada kat bawah. Kalau kau ada sebarang pertanyaan pasal Honda ke, nak trade-in kereta, nak buat loan, nak tanya pasal Honda punya models, tanya apa-apalah related to Honda or any other car, or even kalau kau tak nak sembang pasal kereta, nak sembang pasal perlombaan ke apa ke, tanyalah. InsyaAllah naik turun engine pun kita boleh buat.
PM je, nombor dekat bawah tu, my FB page, boleh go through my FB page, boleh tengok there are some useful information. Saya banyak upload video pasal model-model Honda ni, apa features yang ada and so on, ada short video banyak kat dalam tu. Dekat Instagram pun sama, saya linkkan dengan Facebook saya, so boleh check kat sana sekali, boleh follow and like. Thank you very much for watching our Team B today. We will see all of you guys next week. Goodbye. Assalamualaikum. Bye. See you guys. Bye. 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 Jangan lari. Power of Dreams. Load your big dream. New Honda Jazz.